Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa bersama untuk masing-masing. Semoga Marokta dan tim dapat dilancarkan, juga dapat segera juga bisa pulih kembali dan operasi ya. Amin. Amin ya Allah, amin. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Nah ini guys, batunya dalam kantong apa duku ada 5. Wow, ternyata ada 5 batu besar di kantong empeduku selama ini. Ini Dedi Irwan lagi menunggu di balik pintu, menunggu aku sampai benar-benar siuman. Aten cuci terapi, diliatin suami sama El itu lihat. Selain Dedi Irwan yang sangat perhatian, Al-Ghazali saat ke rumah juga bikin masakan spesial rendah lemak untuk aku. Dan Tisa Biani serta Alisa menyempatkan diri juga untuk menjenguk aku di rumah. Alhamdulillah guys, setelah melewati operasi 1 jam, akhirnya kantong empedu sudah diangkat. Yang tadinya itu harusnya di USG isinya batu empedunya ada 3, ternyata ada 5. Dan di luar ruang operasi, suami dan anak-anak serta kakakku menunggu selama 3 jam. Walaupun operasinya hanya 1 jam, karena menunggu aku siuman dan stabil terlebih dahulu. Dan setelah aku dilihatin fotonya, yang tadinya kantong empedu itu ukurannya harusnya sejempol nih, ternyata kantong empeduku karena mengalami bengkak dan radang, dia besarnya segini nih, selengan segini nih panjangnya. Itu sih wow, bisa bertahan di itu segitu lama rasanya, kok aku gak ngalamin keluhan apapun ya, gak kerasa kalau itu bengkak atau radang, gak panas, gak demam. Jadi aneh juga ketika diangkat ternyata besar sekali empedunya, ada 5 pula. Jadi ya emang sudah waktunya harus diangkat sih kantong empedunya. Dan ini Dr. Chang akan menjelaskan kantong empeduku yang tidak normal alias bengkak. You know gallbladder is like this, besar ini gallbladder seperti itu ya, ini bengkak. Oh my God. Apa itu? See, normal one is like this. Berarti menahan sakitnya sudah sekian lama ya? Oh, itu apa ya? Gallbladder ya? Begini ya. Nah, coba. Ini empedu? Iya. Normal ya? Sejempol saya ini. Oh, bisa banget. Ini apa? Empedu atau kantong? Kantong empedu. Nah, kantong empedu. Empedunya sendiri? Ya, empedu kan cairan empedu ya, cairan empedu atau kantong empedu ya. Nah, ini di sini ada satu batu yang bikin dia sakit ini. Ini persis di leher itu. Yang waktu itu kita USG lihat di lehernya itu. Jadi dari sini mau masuk ke saluran nggak bisa, nyangkut dia di sini. Ya. Ini adalah kantong empeduku yang mengalami pembengkakan. Kalau nggak kuat lihat, jangan lihat ya, di skip aja. No. I'm looking at you now. Oh. Terus lihat ini namanya white bile. Bile ini harusnya warna kuning, kuning kehijauan. Ternyata dia bening. Kenapa? Karena nggak fungsi lagi bile-nya. Akibat apa? Infeksi. Karena dia tertahan, kemudian timbul infeksi. Ya. Jadi white bile namanya, tidak white mengandung bile. Ini lagi. White bile. Infeksi ada kelam. Itu di sini yang nyangkut nih, gede banget nih. Not three, but more. Oh. Tiap manusia itu nggak ada. Manusia nggak ada. Jadi kuningnya malah ke batunya gitu ya. Gede banget. Anda menderita nahan ini. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama nih? Ya, normal segini ini berapa lama ya? Enggak bisa ini. Enggak bisa di itu.
sakit banget, dia mau maju nggak bisa, mundur nggak bisa, nyangkut di sini, sakit banget. Wow, itu yang bikin wow. Sih? Yeah. Jadi empat dia? Empat, lima. Oh, yang kecil itu ya? Gede ya? Keras ya? Gede, gede. That's very big. Iya, yeah, very big. Bunyi. Hebat sekali gitu. Ini penyebabnya apa dok? Bisa jadi batu gitu. Aduh, mantap. Macam ya? Macam. I guess so, I don't know. That's a lot, huh, dok? Iya. Si dulu karena trauma dia nggak kuat keluar. Terus sekarang udah nggak ada kantong apa dulu lagi ya? Iya. Ini sih bagus ya, mulus. Dindingnya mulus. Tidak ada tumor, tidak ada apa-apa ya. Mulus. No tumor. Polip juga nggak ada. Ya, bersih. Right. Ya, alhamdulillah dok, thank you so much for the well and the team also dok. Hmm. Ya, sangat terima kasih. Ini semua sure, bagus ya. Nah, ada ini ya, clean ya. Great. Ya, thank you so much. Terima kasih ya dok. Ya, dok. Again to the team, thank you so much. Sama-sama. Nah, ini guys, batunya dalam kantong apa duku ada 5. Bisa ya. 1 2 3 4 5 segini tuh benar-benar ada dalam tubuhku, dan ada satu yang menyumbat di saluran empedu. Ih, gila sih, emang gede-gede banget. Pantesan aja kantong empedu gue bengkak, lah segini banyak batunya. Terima kasih juga untuk suami dan anak-anak yang mendoakan aku sebelum operasi. Kita akan berdoa untuk Bunda, semoga lancar. Dan suami dapat di pelaksanaan dengan nyaman, dan Bunda akan segera pulih, insya Allah. Kembali seperti semula dan lebih stronger. Kita doakan Bunda, kita buat jalan atau tekan besar. Dan juga doa bersama dengan tim dokter sebelum masuk ruang operasi. Bismillahirrahmanirrahim, kita doa bersama untuk kegiatan masing-masing. Semoga manokter dan tim dapat dilancarkan, juga dapat segera juga bisa pulih kembali dan operasi akan. Amin. Amin ya Allah, amin. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Amin, amin. Ini Dedi Irwan lagi menunggu di balik pintu, menunggu aku sampai benar-benar siuman. Aku juga berterima kasih kepada Allah karena operasinya berjalan dengan lancar, juga keluargaku begitu setia mendampingi aku di masa-masa krisisku. Dedi Irwan merawat aku dengan tulus, begitu pula anak-anak. Kedua orang tuaku saat ini memang tidak bisa mendampingi aku karena mereka berdua tinggal di Surabaya. Tapi mereka tidak lupa terus mendoakan aku dari jauh. Makasih sayangku, udah jagain, nyuapin, perhatiin istrinya yang lagi sakit. Ini adalah suamiku yang paling baik sedunia. Ini bukan bekas lukanya nih, ototnya. Aku menginap di rumah sakit ini selama 2 malam untuk menjalani pengobatan pasca operasi. Dan ini aku sedang latihan fisioterapi karena aku mengalami kram otot, tetapi luka jahitan semua dalam keadaan baik. Latihan fisioterapi, diliatin suami sama El itu lihat. Hahaha.
Oh, udah bunda. Iya. Oh, tadi cuma bunda. Bangun-bangun dari sini. Ini 24 jam setelah operasi. Berapa sekarang ya? Sekarang 24 jam setelah operasi, lukanya nggak sakit, tapi otot tuh yang agak lumayan cenut-cenut. Tapi secara jahitannya sih aman, bersih, nggak sakit. And ditemenin my husband sebelahku. And El Rumi. Kalau yang ini hatinya cenut-cenut. Mana hatinya cenut-cenut? Yang ini. Yang ini. Thank you honey, dan nemenin di rumah sakit. Aduh, jadi ini kan empedunya nih bunda. Aduh, kantong empedu ya, kantong empedu. Nah ini yang kelihatan bulatnya juga batu nih agak besar. Terus ini ada yang kecil satu. Nah ini ada satu nih nyangkut di sini. Ini mungkin yang bikin sakit. Ini jalan keluar yang empedu ya? Ya, jalan keluarnya kan ini. Yang nyangkut di sini nih, pas di leher empedunya. Ini yang bikin sakit posisi. Ini tunjuk ke dalam. Ini berapa hari recovery itu post operasi, operasinya seminggu ya? Ya nanti kita di rumah sakit ini paling 2 hari, habis itu pulang beberapa hari lah istirahat, nanti kontrol kembali ke poli nanti 5 hari. Ini seminggu udah bebas. Setelah seminggu sudah bebas, bebas traveling, bebas apa? Bebas ya. Olahraga mulai bulan minggu. Nah kalau olahraga, kalau yang kaki tangan sih 2-3 hari ini sudah bisa, mau jalan, mau apa bisa. Sepeda? Tapi yang perut nggak boleh. Sepeda kan agak goyang perut ya, dok? Nah, kalau goyang perut, takut masih sakit okay, ya. Okay. Ini seminggu lah. Tapi kalau yang pakai perut, harus 1 bulan. Okay. Supaya aman. Itu kayak ya? Push up, nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya. Okay. Sit up apalagi. Okay. Minimal 1 bulan. Berenang juga 1 bulan. Okay. Ya. Jadi, hari ini, hari pertama post operasi. Kita cek kondisi Bunda Maya. Kondisi dalamnya yang bekas operasinya bagus, kering, tidak ada cairan, tidak ada darah ya. Jadi kondisinya baik. Jadi pos operasi kondisi dalamnya baik. Bagus. Ini operasinya clean banget, enggak ada darahnya ya. Oh, hebat dokternya. Ye, dokter Chang yang canggih. Terima kasih dokter Chang dan tim. Untuk Bunda Maya, semoga dapat sembuh dan beraktivitas kembali. Dari kami, salam ya. Setelah menjalani perawatan 3 hari 2 malam di Rumah Sakit EMC Alam Sutra, akhirnya aku dibolehkan oleh dokter pulang ke rumah, tentunya didampingi suamiku tercinta. Senang banget udah di rumah lagi, dianterin Daddy, ada Tisa, ada Dul Jailani, dan juga El di rumah. Dibawain makanan juga sama Tisa, buah-buahan, dan emang makanannya yang boleh, gak boleh makanan berlemak, so aku makannya sekarang ya kayak makan apel gini supaya nggak problem bekas lukanya, dan sekarang badannya juga masih bengkak-bengkak gitu, harus minum obat sampai seminggu. Pokoknya seminggu jaga makan supaya nggak makan lemak-lemakan. Sakit sih tadi jalannya agak sedikit-sedikit, agak timik-timik-timik, tapi semua bisa tahan lah. Udah ini buat Bunda, jadi bisa nggak dari aku Madul. Suka ya, semoga cepat sembuh. Cepat sembuh terus bisa makan enak lagi, itu aja. Terus mau bunda enjoy, we'll do the best for the game.
bless you. Kok kalungnya? See you. Daddy ya mau pergi bentar, ada. Bye bye. Bye. Bye ya. See you, see you. Jalannya masih sakit. Bye. Bye. See you. Ciao. Mau pergi acara bentar, Daddy. Nanti kesini lagi. Ini sakit soalnya, sakit. Hari pertama di rumah. Hari pertama di rumah lagi. Gimana rasanya kembali ke rumah? Painkillernya habis ya, sakit. Baru berasa sakit di rumah. Baru ya? Berasa sakit, painkillernya habis. Biasanya kan diinfus painkillernya soalnya. Mana dikasih obat? Buat ada, udah dikasih obat. Pereda nyeri. Ya? Halo. Hari ini mau jenguk bunda yang baru pulang dari rumah sakit. Jadi aku bawain makanan spesial, ini masakanku sendiri. Ini namanya sop dada ayam brokoli. Jadi makannya harus sehat-sehat. Assalamualaikum bunda. Hai, ini aku bawain makanan spesial buat bunda nih. Sop ayam dada brokoli. Ibu bunda harus makan yang sehat-sehat terus. Sekarang nggak boleh makan lemak, nggak boleh makan daging. Aduh, apa ini? Ini sop ayam dada brokoli. Oh. Coba ini. Om bikin sendiri. Bikin sendiri. Ibu bunda enak kan? Kurang apa? Kurang apa? Enak. Kurang manis, kurang asin. Enak. Wah, manisnya Al-Ghazali masakin masakan khusus buat aku yang rendah lemak. Minum. Kapan masaknya nih? Kapan masaknya? Tadi. Ini gimana rasanya? Rasanya? Masih sakit. Masih cenut-cenut, masih apa ototnya yang kena sih, masih kalau nafas agak cetut gitu loh, tapi kalau lukanya sih nggak apa-apa ya gitu. Kalau setiap makan udah nggak sakit lagi apa? Setiap makan udah nggak sakit, setiap makan nggak apa-apa asal jangan kena makanan lemak aja. Ngopi juga udah boleh, tapi ngopi nggak boleh kena susu lemak gitu, oatmeal. Ini aku begini pakai hati loh, bukan hati ampela ya, tapi pakai hati, pakai perasaan. Jadi aku juga tadi search di Google juga resep-resepnya. Ternyata cuma gampang, cuma ayam, brokoli, merica, bumbu, garam, udah gitu doang. Sama bawang putih dan bawang merah. Enak. Makasih Al. Hai, ada Alisa. Ini buat bunda. Aku dijenguk Alisa. Thank you. Are you okay? Ih, bunganya lucu sekali. Masih sakit, masih sama sakit. Sama buat buka nanti aku. Okay, thank you. Masuk. Aduh, ini jadi masih sakit guys, perutnya masih. Ini Alisa dari mana? Kamu dari Singapura ya? Iya. Wah. Bunda cepet sembuh ya. Aku doain bunda bisa kembali beraktivitas lagi kayak dulu. Amin. Ini Alisa dari tadi nemenin aku penyembuhan penyakit sambil dia berbuka puasa di rumah. Lagi selamat berbuka Alisa. Lagi buka puasa. Alhamdulillah operasinya berjalan lancar, semuanya sukses. Terima kasih atas doa-doanya dan thank you udah ngikutin konten Maya Al TV Huha. Doain aku bener-bener seminggu ini. Sekarang hari ke-3 berarti ya pulang dari rumah sakit. Doain aku sembuh ya guys dan badanku bisa adjust kembali menerima makanan-makanan yang normal seperti sebelumnya. Bye.